Bonjour, teman-teman. Selamat pagi, apa kabar? Mau sarapan dulu? Ya, aku udah nyiapin kopi sama aku makannya ini ya. Jadi ininya sablé. Jadi sablé itu kayak ala-ala nastarnya Prancis gitu ya. Tapi ini dalamnya tuh strawberry, bukan strawberry, raspberry sama sesam. Jadi Nah, guys. Biskuitnya Bon Maman Sablé Framboise Sésame. Jadi tinggal berapa? Tinggal dua. Nah, sekarang aku mau nyiram tanaman dan aku punya botol ini. Terus aku kasih lubang di atasnya nanti buat nyiram. Soalnya kalau yang itu kecil banget kayaknya, jadi gimana ya? Aku dan kan juga aku nggak mungkin beli yang gede gitu kan, soalnya nggak ada tempat juga. Terus nanti buat ngisi air juga ribet, di luar nggak ada apa akses ke air juga. Jadi mau nggak mau aku mau pakai ini aja. Jadi lumayan hemat juga kali ya. Kayak gini botol bekas tinggal dikasih lubang. Udah bisa buat siram-siram deh. Yuk, langsung aja. Ini dia guys. Nah. Jadi kayak gini lumayan juga kan? Tuh. Kalau ini serah ya, jadi aku tanam lagi. Kemarin aku potong, aku masukin ke kulkas. Yang batang bawah aku potong lagi dan aku masukin ke pot sini dan nanti biar tumbuh lagi. Ini yang benih-benih. Ini itu strawberry ya. Nah, sekarang kita lihat aja tanaman yang ada di sini ya. Jadi kemarin yang tanaman yang ada di pot kecil udah aku pindahin. Nih, seperti ini. Jadi aku bakal kayak gini nanti. Ini ada serai, aku coba tanam. Dan ini batangnya kan serai kecil banget, makanya aku coba tanam nanti, nggak apa-apa. Ini serai udah numbuh lumayan. Itu yang kita lihat. Ini juga lagi menumbuh tunas, guys, nih. Ini kok cuma satu ya? Mungkin nanti tumbuh lagi ya. Daun mintnya kayaknya gimana ya. Terus kalau bibitnya kita lihat ya, bibit ini bibit seperti udah pada tumbuh. Ini bibit tomat. Ini kemarin apa ya, lupa aku. Ini yang coriander, ini yang apa ketumbar, ini yang apa, aduh aku lupa lagi, basilik. Terus kalau ini yang si bulat nih, yang basilik udah tumbuh tuh. Halo guys, halo Chin, apa kabar? Jumpa lagi dengan Mawen di channel Keluarga Bahagia di Prancis. Nah, aku lagi sendirian, aku mau ke apotek toko obat. Jadi aku mau ini ya, kalau istilahnya nebus nebus obat ya. Ini aku ada resep dokter dan aku nebus ini buat Mas Pascal ya, kayaknya bukan buat sakit mahnya gitu deh. Ya yuk, tonton terus videonya sampai habis ya. Jangan lupa untuk klik like, kasih komentar dan juga subscribe. Nah, jadi apotek ada di sana. Yang lampu warna hijau itu dia, itu apotek ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk pasang masker. Ini dia guys. Masuk yuk.
Ini dia guys, aku udah ambil obatnya ya. Dan ini ya, kita punya kartu vital, ini kartu security sosial ya, jadi jaminan kesehatan. Dan ini kartu untuk apa sih, asuransi ya. Nah, kalau sekarang aku on the way buat masuk ke mall dekat tong, jadi mall dekat rumah. Ini cuma paling 30 meter lah dari apotek tadi, atau 50 meter lah, enggak aja. Yuk langsung aja. Pintu masuknya Port de Puto ya. Nah guys, aku sekarang lagi di dalam mall dekat tetangga ya. Dan sekarang aku lagi hati-hati aja biar enggak filming di mana-mana, takutnya ntar di sini lagi banyak security guys. Jadi nggak bebas mau swilling di sini, mau filming di situ. Udah ya, stay tune aja ya. Nah guys, aku udah keluar dari mall dekat tetong, sekarang mau ke Kenit. Aku mau ke Monopoly, jadi aku mau ke supermarket ya. Saya aku lagi pingin beli apa. Aku di supermarket beli bir, jadi aku mau beli bir ya. Dan apa ya, ke Monopoly itu lebih enak, soalnya kan dia lebih kecil, jadi lebih gampang aja. Soalnya kalau ke Oshong atau ke hypermarket kan gede, jadi kadang-kadang malas aja jalannya. Ini kan kalau lebih kecil kan lebih enggak, ya enggak capek aja sih gitu. Jadi aku tetap pakai masker ya, biar gampang aja masuknya, enggak perlu copot lagi, pakai lagi, copot lagi, pakai. Tapi ini lagi banyak angin, pastinya gluduk-gluduk nanti video, oke? Okay? Oh guys, kalau ke Monopoly aksesnya lewat bawah ya, jadi lebih gampang aja akses langsung gitu ya. Kita balik kanan ya, Monopoly ya. Aku mau beli Madeleine, ini bisa buat breakfast lumayan kan, enak lagi ya. Aku mau beli ini nih, beli 2 gratis 1. Ini aku udah ambil 2, berarti dapat 3. Aku mau beli bir. Aku beli bir yang ini aja. Ini namanya Left ya. Belum. Nah, kayaknya udah hanya itu aja aku belanjanya. Sekarang aku lagi on the way buat ke kasir ya guys. Aku udah selesai belanja. Ini dia belanjaanku, bir sama kue-kue. Ini buat sarapan. Jadi total belanjaan 15 euro 70 sen ya. Ini dia, gak banyak. Udah sampai rumah dan aku udah masukin bir dalam kulkas tuh, itu yang kalian jadi biar dingin guys. Lagi bersih-bersih rumah, ini barusan aku vacuum cleaner dan habisnya aku mau ngepel. Stay tune terus ya, tonton terus videonya, oke? Okay? Nah, aku udah selesai ngepelnya tuh, udah. Ini aku lagi nunggu kering guys, tadi ya aku nyantai aja lah ya, lah ya. Aduh, habisnya aku nanti mau nyiram tanaman ya, jadi tonton terus videonya terus. Aduh, ngantuk sih, pengen bobo siang. Sekarang jam berapa? Jadi sekarang udah jam 5 sore guys. Guys, sekarang aku mau nyiram tanaman lagi ya. Ya aku pakai air ini aja. Guys, aku lagi masak. Jadi nanti malam aku makan salad sama tomat sama ada sosis ayam. Terus kemudian dia makan pasta sama ada salmon. Pastanya ya.
Ini bentuknya lucu kan? Ini bentuknya tuh kayak kerang gitu ya. Namanya Oijet. Oijet. Ya, Oijet. Nah guys, kita makannya di kamar ya. Sosis sama saus.